Halo, para sahabat anime Dragon Ball dimanapun kalian berada, di kesempatan ini Torukun Channel akan membahas satu persatu tentang episode Dragon Ball Super 4 kedua yang dibawakan dengan versi kami. Terus simak video dan alur ceritanya. Kedatangan Son Goku membuat guru Kaio terkejut hingga mobil yang ia kendarai menabrak dan menghancurkan bangunan di sekitarnya. Karena di tempat inilah Son Goku dapat berlatih dan meningkatkan kekuatan secara maksimal. Sementara itu, di hari yang sama, Bulma dan Trunks mengajak Vegeta ke suatu tempat. Anehnya lagi, meskipun mereka sudah berkeluarga, namun sifat Vegeta tetaplah dingin dan pemarah. Dengan pesawat yang dikendarai Bulma, akhirnya mereka sampai di tempat yang mereka tuju. Memborong baju, menemani anak bermain, hingga menikmati makanan di restoran mewah. Ternyata Vegeta melakukan semua ini hanya terpaksa dikarenakan Trunks berhasil mengenai ayahnya saat latihan, sehingga Vegeta sendiri harus menepati dan mengikuti keinginan sang anak itu sendiri. Kemarahan Vegeta pun akhirnya terjadi di saat dirinya terjebak dan terhimpit sekerumunan orang, hingga membuat semua para pengunjung ketakutan dan berjatuhan akibat kemarahannya. Kemudian Beerus sama masih menunggu Whis mencari makan untuk dirinya. Disitulah Whis menemukan menu spesial, yaitu daging dinosaurus untuk menu makanan siang Tuan Beerus. Sayangnya penguasa planet tersebut enggan memberikan hasil tangkapannya dan membuat Tuan Beerus marah hingga menghancurkan mereka beserta planet yang mereka tempati. Ternyata Beerus sama bermimpi sosok manusia super, yaitu Super Saiyagoo, telah lahir. Disitulah Beerus sama merasa senang karena telah menemukan lawan yang sepadan dengan dirinya. Itu saja yang bisa kami ceritakan mengenai Dragon Ball Super part kedua. Simak terus Dragon Ball part yang ketiganya. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami. Terima kasih.